sebenarnya terima kasih kepada warisan pada Ready daripada yang membawa saya. Sebenarnya saya terhutang budi kepada beliau yang memperkenalkan saya untuk menjadi duta piano Iceville. Sebenarnya saya tidak pernah mengimpikan untuk menjelajah ke negara seberat utamanya tembok besar China. Maknanya memecah negara China itu sendiri yang mempunyai bilion pemain piano kelas dunia. Memang saya tidak pernah bayangkan seorang anak Melayu untuk pergi ke situ. Jadi apabila peluang ni dapat, dan saya rasa kalau di sini musician atau ahli muzik hanya di belakang tabir, di belakang ni lah. Betul. Penyanyi depan kita backing, tapi di sana instrumentalist tu ialah artis. Okay. Jadi apabila pergi di sana melihat poster kita dipamerkan, kita rasa satu pengalaman, penghargaan dan pengalaman yang tidak kita dapat di negara ini. Dan balik ke Malaysia juga, Dato' telah ditiraf dalam Malaysia Book of Record sebagai satu-satunya rakyat Malaysia atau pertama, untuk pertama kali rakyat Malaysia membuat persembahan di tembok besar China. Dekat sekarang kita ada pergi sampai 12 bandar di seluruh China tu, Shanghai, di Hebei, di Beijing. Hasilnya jadi kebetulan berada di Beijing masa dia orang nak buatkan video klip di tembok besar. Saya telefon Tan Sri Danny Oi, minta dia semak ada lah orang Malaysia yang buat sembahyang. Dia cakap go for it. Jadi sebab ada situ lah. Okey, berbalik pada rally ya, orang yang bertanggungjawab membawa dan bekerjasama dengan Datuk Muzani di China, khususnya menampakkan kejayaan persembahan Datuk di Great Wall China ni. Mungkin ada plan ataupun perancangan lain untuk masa akan datang, bagaimana nak pergi lagi sekali tour ke ataupun ada ke negara lain pula, bagaimana? Sebenarnya kita kena penuhi kuota lah dekat China. Seterusnya kita akan buat persembahan. Pada masa yang sama, kita akan shoot music video di setiap bandar-bandar yang menarik di China. Okay. So kita akan pergi ke Yunnan, ke Henan, ke Kunming dan di Chongqing. Ini adalah empat bandar yang kita sudah apa nama, lock. Kita sudah lock dengan penganjur di China. Dan saya selaku producer dan director untuk music video ini, kita harap lebih ramai lagi Malaysia sokong instrumentalist seperti Datuk. Kerana Datuk Muzani adalah ibarat khazanah negara. Sebab macam kita Malaysia, kita biasa ekspor durian pergi China, kita ekspor kelapa sawit. Tapi sekarang kita ekspor kepakaran kita pemain piano jazz, yang di mana China adalah belum lagi tembus pasaran jazz. Kerana China lebih kepada apa nama, orkestra, kepada klasikal. Mungkin Rini boleh kongsikan respon daripada masyarakat tempatan dan juga media di China dengan Datuk Muzani. Memang kita sudah bergabung dengan media di China, dengan TV station di China. Kita mungkin akan mencetuskan satu dokumentari tentang kita panggil dia guru Muzani di negara China. Dan setiap WeChat ataupun di internet di negara China juga ada music video China, music video Datuk. Okay, kalau